Begitu juga di sini. Kayak video-video ini keluar di masa-masa tenang ini, dan Ken-Ken Kavan si kawan tuh dan si Kokom-Kokom tuh ngomong, kan? Ah, jangan kalian gubris apapun. Ya, TKN-nya Pak Prabowo udah biarkan saja. Mereka mau lakukan apa terserah mereka. Nanti udah capek, ya berhenti sendiri tuh. Ya, baik pendukung 02 juga gak usah kalian stick-stick video-video Ken Kapan itulah, video yang kayak gini juga gak usah kalian viral-viralkan, gak usah kalian efek-efekan, gak perlu. Ya, biarkan saja. Anggap aja orang udah gak ada kerjaan, anggap aja orang yang sudah gak tahu caranya mau kayak mana menang, udah biarkan aja situ, oke? Baik pendukung 02 cukup kalian jaga, kalian kawal suara-suara kita, jangan sampai kebobolan. Aku bilang sama kalian, hati-hati, hati-hati saja. Aku bilang sama kalian. Jadi kalau ada keluar-keluar menjelekkan paslon ini, paslon itu, terserah, biarkan aja mereka mau kayak mana. Anggap aja anak kecil yang belum dapat kasih bom permen kaling ya, membebel sini, membebel sana. Anggap aja diem kan ya situ. Nanti udah capek berhenti sendiri. Oke? Tetap solid kita, tetap jaga hak pilih kita di tanggal 14 Februari, satu putaran akan terjadi, biar tahu mereka. Oke? Untuk kalian-kalian, gak usah stick-stick video yang kayak gini, gak usah ditonton, gak usah di-like, biarkan aja situ. Oke, gak usah di-viral-viral kan kok bisa. Ya, biarkan aja orang itu menilai. Kalian mau viralkan, joget-joget Pak Prabowo aja, itu lebih bagus. Oke?